Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Nababan Red Shadow Legend. Bentar, rokok mati nih. Nah, hari ini kita lanjut di serial pemula untuk arena di Dungeons. Kalau sebelumnya kita sudah bahas spirit, magic, dan force. Hari ini karena buka hari ini void cape, kita akan bahas void cape. Nah, kalau arkan ini gampang ya teman-teman. Adu kuat aja, pasti bebas lah teman-teman. Nggak terlalu sulit. Nah, kita ke void cape. Nah, jadi kita mau lihat dulu skill bossnya ini apa. Ya, langsung aja sih biar kita lihat nanti. Ini juga boleh lah, coba. Yang penting kita bisa lihat dulu apanya, skill bossnya. Biasanya itu yang kalau ini ya, level entry pemula itu di level 8 ya, 7 atau 8 ya, baru sama level 3 plus itu mungkin fase peralihan ini ya, kita dapat champion yang bagus atau masih bertahan dengan champion bawaan atau champion starter namanya. Jadi kadang disitu peralihan kesulitannya, tapi kalau sudah dapat beberapa champion yang bagus mah ini bukan sebuah masalah, mau apapun sebenarnya skill bossnya. Tapi yang sulit itu kan karena kita belum punya banyak stok champion, ditungguin nggak datang-datang, tapi kita harus lewatin ini gitu kan. Nah, jadi di sini dilihat championnya, ini salah satu skill boss dari point ini, attack all enemy plus to 5% poison debuff 3 tung. Jadi dia sekali nyerang dia kasih apa ya, poison yang kadar 5%. Jadi kadar 5% ini tinggi loh, kalau si Kyle itu kan 2,5%. Jadi racun 5% itu tinggi. Nah, yang kedua skillnya ini, jadi kalau dia udah dimainkan skill yang ini, racun-racun atau poison yang ketanam di champion kita ini dia langsung eksekusi, walaupun dia masih ada 2-3 turun lagi tertulis di situ. Tapi kalau dia udah pakai skill itu, dia bakal langsung eksekusi, turunnya itu hilang, langsung racunnya pecah gitu. Jadi kita langsung tewas biasanya. Nah, aduh, ini kita lewati dulu ya. Masih ada satu skillnya lagi. Nah, habis itu nanti kita nanti jangan lupa teman baca detail video, nanti saya sampaikan contoh-contoh champion yang cocok bisa di sini deh. Enggak masalah dia mau rare juga bisa. Karena kan semua berawal dari rare, enggak langsung dapat yang epic, enggak dapat langsung legend. Banyak contohnya. Nah, yang skill yang ketiga itu adalah dia nge-remove buff kita gitu. Ini yang pertama tadi kan dia masukin racun. Nah, kemudian kalau kita punya buff yang biru yang lengket ke di champion kita, nah itu tuh ha, remove di buff, dia ilangin gitu. Jadi kita nggak, misalnya kita punya di buff, punya buff shield itu langsung hilang gitu. Mau speed mau apa, semua buff kita itu langsung dia ilangin gitu. Dan juga dia kasih weak. Kita jadi lemah, jadi terus dia imun ke stun, freeze, sleep, provok, bulka. Ini nggak mumpan nama dia fear. Nah, jadi solusinya adalah, solusinya di sini di hadapin boss point ini adalah kita bisa pakai champion yang punya skill nge-remove debuff. Jadi ada beberapa champion, jadi kalau misalnya ini kan kena nih,
champion kita ini kan lagi di kena poison nih. Poison. Nah, jadi ada champion yang punya skill di buff, punya skill buff, dia ngilangin ini, ngilangin ini. Pas dia giliran dia hilangin semua debuff-debuff kiriman lawan yang ada satu di satu tim. Jadi dia bersihin. Jadi racunnya nanti jadi hilang, jadi champion kita enggak cepat tewas gitu. Itu salah satu tipsnya, yaitu pakai champion yang punya skill nge-remove debuff atau skill menghilangkan debuff lawan. Kemudian mungkin skill yang kedua ini dia punya turn meter, setidaknya dia bisa champion kita itu bisa bertahan sedikit lama sebelum kita nge-hit, ngebantai. Nah, jadi boleh juga misalnya selain tadi ini ya, remove debuff, boleh juga yang pakai turn meter. Kalau kita pakai buff seal itu tidak bisa bertahan lama karena si bos ini punya skill nge-remove-nya gitu. Jadi dia sama-sama punya skill nge, jadi kita enggak terlalu bermanfaat kalau pakai seal atau buff. Jadi yang paling bagus itu memang champion yang punya skill nge-remove debuff itu. Kemudian turn meter maksudnya di sini biar champion kita itu bisa healing, nambahin nyawa dulu nambahin nyawa lah biar jangan cepat mati. Kemudian mungkin champion yang defense-nya ya naikin dikit biar nggak cepat tewas juga kalau pas si bosnya ini eksekusi racunnya ini gitu, jadi enggak langsung tewas gitu. Nah, itu turn meternya kan bisa dia nyawa nambah mati. Jadi itu mungkin teman-teman kalau championnya sebenarnya enggak harus yang bagus-bagus amat, yang penting dia itu tadi punya skill nge-remove debuff tadi, terus naikin defense-nya champion kita itu. Kemudian kalau bisa turn meter atau regeneration juga boleh, healing juga boleh. Nah, itu deh tiga pakai champion yang punya skill. Satu aja sih champion yang gitu ada di tim kita, kebetulan saya nggak banyak stoknya. Jadi pas dia giliran dia bisa ngilangin itu dulu, debuff racun tadi. Kemudian tips yang kedua, naikin defense dari apa kita champion yang kita bawa biar jangan cepet tewas. Terus yang ketiga mungkin turn meter. Kalau kita pakai buff seal segala macam itu cepat hilang, jadi kemungkinan nggak terlalu berguna. Nah, itu dulu teman-teman bahasan untuk point keep, mudah-mudahan berguna untuk materi atau konten untuk keep. Kalau nanti deh besok-besok yang ini lagi, yang lanjut masih ada 5 lagi bahasan kita ini. Nah, begitu dulu teman-teman, selamat pagi, selamat nge-farming, bye.